Dalam rangka merefleksikan makna kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71 tahun, DPR RI meminta pemerintah melakukan pembenahan dalam penegakan hukum untuk mewujudkan revolusi mental sesuai dengan Nawacita, pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ditemui sebelum sidang tahunan MPR RI di Gedung Nusantara 2 DPR RI, anggota dewan dari Komisi 3 DPR RI yang membidangi hukum dan hak asasi manusia, Fudin Suding mengatakan, "Saat ini proses penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari harapan. Untuk itu, Fudin berharap pemerintah melakukan pembenahan baik regulasi maupun peningkatan kualitas para aparatur penegak hukum." Peredaran narkoba ini cukup banyak melibatkan aparat-aparat atau penumpuk-penumpuk aparat kita, kan begitu? Nah, saya kira. Uh, satu hal yang sangat tidak mungkin untuk bisa kita melakukan suatu pemberantasan uh, pencegahan dan pemberantasan suatu uh, tindak pidana narkoba ketika aparat-aparat yang diberikan tugas dan tanggung jawab itu terlibat ya dalam dalam apa namanya peredaran Pendapat yang sama juga disampaikan anggota Komisi 10 DPR RI dari Yayu Basuki menilai pemerintah perlu segera merealisasikan program pendidikan wajib belajar 12 tahun gratis agar dapat mencapai target peningkatan kualitas pendidikan Sementara melihat prestasi Indonesia yang kian menurun di bidang olahraga, Yayu mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga serta para stakeholder terkait untuk bersinergi sebagai upaya mewujudkan kembali kejayaan di sejumlah cabang olahraga unggulan. Banyak yang bisa kita tingkatkan, Uh, terutama terutama ini kan kita menjelang roadshow ya roadshow untuk sampai menjelang sampai 100 tahun kita merdeka jadi rasanya pr kita banyak sekali saya pengen banyak achievement, -achievement yang yang lebih baik daripada uh, sekarang ini tim tvr parlemen melaporkan.